Jadi tujuan kita satu, dan ada tujuan lain-lain. Melayani masyarakat. Apalagi kalau sekarang PNS-PNS baru ini kan PNS milenial. Bagaimana kita bisa merubah citra di tengah-tengah masyarakat bahwa kita sebagai aparatur sipil negara lebih bisa melayani. Karena paradigma yang tertanam di tengah-tengah masyarakat mungkin berurusan dengan pihak swasta lebih gampang dengan daripada pihak pemerintah. Ini paradigmanya harus kita ubah. Konsepnya sebagai ANS bukan hanya orang yang duduk di belakang pemerintah, tapi adalah orang yang bisa melayani.